Ketemu lagi dengan saya Rui di channel. Hari ini saya mau berbagi kisah mimpi aku. Kondisi mati total. Ini kita buka aja. Sebenarnya tuh mimpi aku seperti ini cukup mudah untuk memperbaikinya. Karena ini asli tembaga, jadi tidak ragu lagi kita ini untuk kualitas tahanan kipas ini. Ini bisa dipakai 24 jam. Jika teman-teman punya kipas seperti ini aku, saya langsung dirongsokin. Oke, keadaannya seperti ini. Kita akan bongkar ini untuk menjumper langsung si dinamo. Nah, ini cukup kita jumper saja. Ini lepas. Oke, untuk ini kita sambung. Teman tadi ada yang putus. Oke, kemudian sudah kita isolasi, kita bungkus, kita pasang. Lalu kita ukur menggunakan multi tester. Nah, multi tester adalah untuk menandakan berarti si dinamo akan hidup. Kita akan tes. Oke, teman-teman bisa dilihat berhasil ya. Kita tidak kasih pelumas sedikit supaya metalnya halus.
Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe Roido channel tentang barang elektronik. Dan kita akan lanjutkan video-video selanjutnya. Terima kasih.